salah satu varian dari Grammatophyllum scriptum. Ya, dia kalau misalkan kena air kan langsung netes. Jadi, kalau ini yang tiger paw. Ini coklat mas ya. Warna desainnya hijau. Tadi kan silakan sama Marte. Kalau Marte itu yang coklat, polos, mengkilat. Silangan dari Stapeli. Stapeli Florum. Dari kandang 75-an yang ini. Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, teman-teman, untuk kali ini kita akan review ya Mas Yabit. Iya. Grammatophyllum. Ini yeah. Salah satu jenis anggrek yang banyak diburu kolektor karena daya tariknya yang begitu kuat Mas Yabit ya. Iya, dari kemarin ada juga yang request. Iya. Dari salah satu teman kita. Di WA karena sempat ada di shot video di Instagram kita itu kelihatan katanya ada grama yang digantung-gantung yang remaja jadi minta direview-kan jenis apa aja yang kita ada remajanya yang digantung. Oke, untuk kesempatan kali ini kita review-kan beberapa gitu ya. Grammatophyllum ya. Grammatophyllum ini kan tadi sudah disebutkan banyak diburu sama kolektor ya. Ya. Nah, tariknya dari apa aja ini? Oke, kalau untuk Grammatophyllum itu kan karena dia tanaman hias bunga, jadi otomatis bunganya dulu ya. Bunganya. Ya, dari tipe bunganya itu sebagian besar Grammatophyllum itu tangkai bunganya bisa panjang sekitar 2 meter dan bunganya awet. Awet, tangkainya panjang ya. Rame, api-api. Nah, itu. Dan dia salah satu genus anggrek terbesar di dunia. Terbesar. Jadi dia punya salah satu spesiesnya yang bernama Grammatophyllum speciosum atau anggrek tebu. Ya, jadi dia anggrek terbesarnya. Nah, untuk kali ini yang kita review yang pertama kali gantung-gantung aja, Mas. Yang kita gantung-gantung aja. Karena untuk anggrek tebunya kan sudah sempat kita review di beberapa hari yang lalu. Teman-teman kalau misalkan ada yang penasaran kita anggrek tebunya ada apa aja boleh di-scroll. Serba 23 itu kemarin untuk tapi kita batasi sampai akhir Agustus saja. Yang serba 23 yang anggrek tebunya. Nah, untuk daya tariknya itu selain dari bunganya, itu grama itu karena dia jenisnya itu juga tidak terlalu banyak spesiesnya dari grama itu. Jadi untuk kolektor itu wajib punya. Dan kalau nggak salah akar anginnya. Ada akar anginnya Mas yang sering ditanyakan sama teman-teman. Iya. Jadi salah satu daya tarik grama itu yang paling menonjol itu ada di akar anginnya. Tapi kebetulan ini tadi kan yang remaja. Kalau yang remaja itu belum ada. Belum muncul akar anginnya. Ini baru kita reporting dari flexible cup ke pot gantung. Nanti tunggu sampai keluar akar anginnya baru kita review-kan lagi. Nah, kalau untuk akar anginnya Mas ini apa ya? Relatif sama usianya atau bisa kita rangsang Mas sebenarnya Mas? Kalau misalkan untuk akar angin itu sebenarnya masuk kategori dewasa, itu nanti akan keluar akar angin dengan sendirinya asalkan tanaman itu sehat. Iya, berarti sekarang mungkin kita memang belum untuk pupuk pertumbuhan dulu ya, biar cepat gede. Iya, nanti kalau sudah gede pasti akar keluar akar anginnya. Sendirinya. Oke, untuk yang pertama ini Grammatophyllum citrinum. Citrinum, jadi dia adalah salah satu varian dari Grammatophyllum scriptum. Yang varian bunganya itu hijau polos. Hijau polos. Warna-warna bunga polos. Oh ya. Cerah Mas ya. Tipe bunga cerah. Dan ini tadi sudah disebutkan bisa sampai mencapai 2 meter. 2 meter untuk tangkai bunganya. Jadi dia menjuntai ke atas terus turun ke bawah ya. Iya. Melengkung biasanya. Oh, iya. Oke. Jadi Grammatophyllum scriptum itu sudah ditemukan sejak tahun 1849. Sudah lama ya Mas? Iya, sudah lumayan lama. Ya sudah no. Ya belum lah. Jadi 99 tahun sebelum kita merdeka. Iya, sebelum Indonesia merdeka. Jadi memang sudah lama dia sudah tua Mas ya untuk ditemukannya. Iya. Nih, barangkali teman-teman ada yang mau nambah koleksinya Grammatophyllum citrinum. Citrinum ini usianya bisa dibilang remaja Mas ya? Iya, remaja. Remaja. Oke,
Untuk usia segini kira-kira kalau untuk dewasa sudah cepat ya, Mas? Sudah. Ini udah usianya lebih dari 1 tahun, Pak. Di sini? Dari aklim botolnya. Ya. Kalau memang kalau dari aklim itu lama banget kalau gram itu. Ya, ini sudah lebih dari 1 tahun. Sudah lebih dari 1 tahun. Jadi teman-teman bisa lanjut rawat ini udah oke, okay, Mas ya, untuk rawatannya. Sudah gampang. Nanti di rumah tinggal gantung. Siram-siram pupuknya, jangan lupa biar nanti cepat gede dan cepat bunga. Enggak ada patokannya teman-teman, jadi pokok udah dirasa medianya kering ya. Kalau seperti ini, ini medianya sudah kering ini. Medianya kering. Kalau gantung apa memang lebih cepat kering, Mas? Iya, karena dia kalau misalkan kena air kan langsung netes. Jadi medianya, jadi medianya itu penyimpannya tidak terlalu banyak. Jadi ini kalau misalkan mau dikirim sudah siap, kalau kayak medianya kayak gini. Siap. Kirim. Kering. Jadi nanti masih aman di perjalanan. Tapi besok kita jadwal siram besok. Iya, besok kita jadwal siram. Iya. Sekarang kan hari Senin nih. Selasa sekarang. Ya. Tadi baru nyemprot. Iya. Jadi kalau untuk besok, besok belum sih, besok Rabu. Kita akan jadwal siramnya hari Kamis. Iya, hari Kamis. Masa Kamis, Mas? Iya, lihat besok aja. Skriptum, ya? Soalnya sudah kita sebutkan kalau siram tadi nggak ada jadwal patokannya. Yang penting media kering disiram. Oke, itu tadi yang sitrinum. Oke, iya. Skriptum yang harian yang sitrinum. Iya, lanjut lagi, Mas Jirit. Boleh. Kira. Mau lanjut apa lagi? Tikerbau. Boleh. Oke. Yang mana ini tikerbau? Mau ikut berobosan sama saya? Enggak, saya dari sini aja. Mungkin nanti akan ikut dikit-dikit ya, Mas ya. Oh iya. Kalau memang diperlukan untuk berobosan, Mas Jirit. Oke, tikerbau. Dan kebetulan tikerbaunya itu ada di sini. Oh iya, saya harus berobos ternyata. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau, tadi untuk sitrinumnya harganya 100 ribu. 100 ribuan? Ya. Tadi ya, yang sebelumnya ya. Kalau ini yang tikerbau. Iya. Umurnya sudah sekitar 1 tahun ini. Ya, 1 tahun lebih. Kalau yang ini memang lebih kecil. Lebih kecil. Jadi belum ada 1 tahun ya. Iya. Kita anggap adiknya aja nggak apa-apa ya. Iya. Kalau ini silangan dari Dendrobium elegans. Kok Dendrobium? Gramatophyllum elegans sama Gramatophyllum scriptum. Jadi ini silangannya scriptum. Silangannya. Anaknya ya. Jadi ini sudah diregister tahun 1980. Kalau yang ini sudah hybrid ya silangan. Kalau ini kalau ada yang mau 50 ribuan aja. Yang ini 50. Oke, yang ini 50 ribu aja teman-teman. Untuk kondisi tanamannya hampir sama ya. Ini sampai sama nih, Mas. Iya. Hampir sama ya. Nanti dipilihkan yang agak gede-gede. Gampang, nanti akan kita pilihkan sebelum dikirim di foto dulu. Di foto dulu ya. Nih. Nih 50-an. 50-an. Gantungannya homemade nih, Mas. Ya, pikir pau bunganya, Mas David. Mau lihat contoh bunga nih? Boleh. Api loh. Contoh bunganya, kira-kira seperti apa? Oke. Jadi coklat, Mas ya. Warna desainnya hijau. Terus telonok-telonok coklatnya itu rata, hampir rata ya. Oke. Okay. Oh, udah oke, okay. Kayak kumbang kalau menurut aku. Ya. Yang setuju boleh di komentar aja. Boleh. Gak tahu deh itu apa lek ngerani. Kalau aku kumbang, Mas, aku miripnya ya. Cantik bunganya. Oke, itu tadi tikerbau, Mas David. Yeah. Lanjut lagi, Mas. Kita mau apa? Mas David. Teman-teman mau apa? Mungkin apa ya? Bidara kandang? Bidara kandang. Boleh? Bidara kandang. Aduh, petang ya. Ini sore hari. Ini kalau bidara kandang. Bidara kandang ini apa ukurannya hampir sama dengan yang sebelumnya ya? Tahu. Bidara kandang. Ini kita juga belum lama ya, Mas, untuk repotingnya ya? Belum. Belum terlalu lama. Tapi udah. Ini seumuran sama yang tigerbau tadi. Yang bidara kandang itu silangan scriptum lagi sama Marte. Scriptum lagi. Scriptum banyak, silangan ya. Ya, silangan scriptum sama Marte.
Nih. Saya taruh di situ. Saya taruh di sini juga nih. Oke, hampir sama ya. Ini sama-sama 50.000 aja. 50 lagi sama itu suka. Gini deh, nanti buat yang lihat konten ini, untuk sitrinumnya tadi boleh 75. Untuk yang lihat lengkapnya Mas Yuri. Saat ini tadi harganya diselipin. Iya. Ada potongan harga tapi diselipin ternyata ya. Oke, lanjut lagi Mas. Ini tadi bunganya belum. Jodoh kandang. Bayangin aja kira-kira skriptum itu yang hijau totalnya coklat. Tadi kan silangan sama Marte. Kalau Marte itu yang coklat, polos, mengkilat. Gitu ya. Bisa dibayangkan, kalau misalkan masih belum bisa membayangkan, nanti lanjut ke WA, nanti kita kirimin contoh bunganya. Oke, jadi khusus yang untuk bidara kandang, tidak diikutkan dulu contoh bunganya. Lanjut di WA aja contohnya. Boleh dibayangkan dulu. Sama ya, ini tadi 50. Lanjut lagi, apa Mas Yuri? Tadi kegiatan sudah Marte. Ya? Oke. Marte. Jadi tadi sudah kita sebutkan induknya, ada silangannya, tapi kok Martenya belum gitu ya? Martenya kita tinggal dua Mas. Tinggal dua? Waduh. Sini. Tapi nggak apa-apa, ini tadi kan kontennya spill, anggreknya apa aja yang digantung ya. Oh ya udah. Jadi untuk ini harus oke. Waduh, bentar anginnya gaduh banget deh, pegangan deh. Ya, jadi untuk martenya kita tinggal dua, plan. 75. Ya. 100. Oke, 75 sama 100, tinggal tambah 25.000 udah dapat yang jumbo. Lebih gede. Yang lebih gede. 75 sama 100.000, yang 100.000 udah segini teman-teman ya. Lebih rimbun lebih gede. Lebih rimbun lebih gede. Gramatophyllum Marte. Yang ini kita kasih contoh bunga sekarang atau di WA aja? Ya pokok intinya coklat gitu kalau yang ini. Apa namanya? Gramatophyllum itu bentuk bunganya hampir sama, tapi kalau yang Marte itu lebih bulat. Lebih bulat. Ini nanti membedakan juga dari corak bunganya, dari warna dan warna kok bunga, nggak salah. Ya tak contohin wes seleksi Marte. Yang Marte, bentar. Coba, tapi nggak sempat. Ini ya. Marte itu kayak gini, lebih bulat. Marte lebih bulat, bener lebih bulat Mas ya, lebih bulat. Terus warna coklatnya itu juga lebih dominan daripada hijaunya. Ya. Dan gilap ya? Gilap. Gilap itu apa? Gilap itu apa ya? Apa bahasa Indonesia? Mengkilat. Mengkilat. Nah, mengkilat bahasa Indonesia. Saya kurang lulus ini kalau di Indo kan. Iya. Ini kok ada yang putih-putih Mas? Kalau ini jangan. Yang varikata jangan. Mundur. Ya. Oke. Okay. Ini di depan. Kebetulan ada gramatophyllum kiatan. Dari kiatan, oh di samping saya ternyata. Awas, pelan-pelan. Oke, ini kiatan. Ini ada kiatan. Kalau kiatannya kita stoknya masih ada lumayan Mas. Enggak. Berapa, 10 aja? Banyak. Ya sekitar itulah paling. Sekitar 10 ya. Ini kiatan. Kiatan. Ini kondisi tanamannya juga hampir sama. Ya, kalau kiatan itu memang bukan tipe yang besar ya tanamannya. Nih, ini juga silangan unik, jadi agak susah-susah carinya. Silangan dari Stapeli. Stapeli ya? Stapeli? Stapeli florum. Florum. Ya. Stapeli florum. Hampir sama ya kondisinya ya? Iya. Jadi silangan gramatophyllum Stapeli sama skriptum. Kalau yang kelihatan, mumpung kita masih ada yang segini 100 ribuan aja. Biasanya kalau dewasa itu masih di atas 500. Tapi mumpung kita tinggal ini lagi kita ada yang promo. Ada bulbnya. Boleh. Kita lepas 10 aja. Oke, kita lepas 10 teman-teman. Tadi harganya berapa? 100-an. 100 ya. Sama 100-an ya? Iya. Oke, sama-sama 100-an. Nanti kalau misalkan ada yang mau lanjut ke WA, nanti kita fotokan tanamannya lebih detailnya.
bolehlah gampang untuk sharing-sharing juga boleh teman-teman. Boleh. Waktu apa perawatan anggrek ada kendala boleh ditanyakan ke kita, nanti boleh. Kita cari solusinya bareng-bareng ya. Ini juga kegiatan. Boleh. Gimana Mas Cipit? Mau lanjut apa lagi? Kayaknya yang belum tinggal apa yuk? Skriptum gak ya Mas? Malah belum skriptumnya. Ya belum. Ini ada lo lagi widara kandang yang tanamannya agak gedean. Kalau tadi kan memang lebih kecil ya. Ini kalau ada yang mau yang agak gede, widara kandang. Ini. Tadi 50 ya? Ya, kalau yang ini 75. Ini 75 ya, udah agak gede lagi. Ini sebenarnya pengennya widara kandang yang ini ditahan sih, ditunggu bunga. Tapi ya wis lah. Apa-apa, kalau misalnya ada yang mau kita lepas 10 aja tapi ya. Ya. Ini. Paling gede ini ya. Ini yang widara kandang. Widara kandang 75-an yang ini. Yang perbandingannya. Ukuran segini ada berapa Mas? Yang segini yang paling gede? Ya paling ya ada 10-an lah paling. Ada 10-an juga. Oke, jadi nanti mungkin cepetan ya. Ya. Ya yang ukuran ini maksudnya. Ini kan bulbnya hampir sama ukurannya. Ya. Cuman daunnya ini lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, ini perbandingan yang 50 sama yang 75. Fokus ke bulbnya ya. Ya, ini perbandingan yang 50 dan 75. Ini yang 50, ini yang 75. Bisa diperhatikan ya perbedaan ukurannya. Dari bulbnya nih, teman-teman. Nah, ini udah gede. Yang ini masih imut-imut, teman-teman. Perbedaannya tinggal tambah 25.000 ya. Iya. Bebas milih yang mana. Yang belum skriptum ya Mas? Iya. Mau disepil skriptumnya juga? Boleh. Bener kan? Ya. Betul banget. Kalau yang terakhir skriptum. Bersembunyi. Belakangnya. Ya. Boleh satu aja Mas. Boleh. Kalau itu nah, itu ada satu tunas barunya. Gramatophyllum scriptum, yang scriptum kita lepas berapa Mas? 75-an aja. Wis kimoi-kimoi. Ini salah satu apa bisa dikatakan indukan yang favorit dikatakan. Iya. Jadi kata kayaknya ada beberapa yang silangan dari skriptum. Silangan dari skriptum. Nah, jadi ini indukannya teman-teman. Atau mau lihat contoh bunganya? Boleh. Contoh bunganya. Jadi kalau skriptum ini asalnya dari Papua. Dari Papua. Iya. Terkenal sering banyak anggrek-anggrek dari sana Mas ya. Ya. Asalnya dari sana ya. Gramatophyllum scriptum. Kalau ini totalnya lebih sedikit kalau dibanding dengan silang-silangannya tadi. Karena silang-silangannya tadi kan disilang sama Marte kan, sama Elegan. Jadi yang dominan coklatnya itu lebih banyak. Jadi ini ibunya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau nambah koleksinya Grama, bisa lanjut ke WA. Gimana? Sudah Mas Cipit? Boleh. Kita lanjut ke WA aja. WA-nya kita cantumkan di deskripsi nanti. Oh iya teman-teman, misal ada request mau dibuatkan konten apa atau lainnya boleh langsung ke komentar ya Mas. Iya. Nanti akan kita buatkan ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sama Mas Cipit mau pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, sama aktifkan notifikasi loncengnya biar dapat notifikasi dari kita sebelum kita update ya. Oke, boleh juga di share ke teman-temannya yang lain juga ya. Boleh. Terima kasih sekali lagi, bye bye.